Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi ya. Kali ini masuk 3 unit paket ya. Di sini kita langsung unboxing aja bareng-bareng karena videoku udah terlalu banyak stoknya cuy. Karena akhir-akhir ini jarang upload ya. Jadi videoku itu hampir tiap hari kan aku bikin video unboxing ya. Tapi aku uploadnya tuh gak hampir tiap hari cuy. Jadi video di galeriku itu udah numpuk banget. Jadi di video kali ini kita unboxing sekalian aja. Jadi satu video. Biar enggak terlalu banyak stok videoku dan segera bisa ke-upload semua lah di channelku. Jadi ini mungkin salah satu video yang paling gede total nominalnya, dan ini ada seri-seri dari iPhone 11 sampai iPhone 12 Pro Max. Semua totalnya ada 9 unit dan kondisinya semuanya katanya mulus-mulus, dan kita langsung cek bareng-bareng gimana kondisi unit tersebut cuy. Kita untuk unboxingnya kita ngacak aja ya. Kita mulai dari awal. Kita mulai dari yang atas dulu ya. Kita langsung buka saja. Kita langsung main cepet aja cuy. Biar nggak kepanjangan. Ini kan 9 unit ya. Jadi kalau lama-lama ngomongnya nanti nggak selesai-selesai nih. Kita langsung buka dari paket pertama. Di sini aku nggak tahu juga ini isinya apa, karena di sini nggak ada keterangannya ya untuk paketnya. Karena semuanya ini aku order dari satu toko. Dan kemarin ordernya jadi 3 kali. Karena kalau jadi satu kali itu ribet nanti, karena pernah nyantol malah lama nggak sampai-sampai, karena ya itu tadi terlalu gede paketnya. Terus di Tokopedia itu ketulis cuman beratnya 1 kilo, jadi otomatis dari pihak JNT-nya itu nggak dijalanin karena ongkos kirinya kurang gitu loh, nggak sesuai dengan berat barangnya gitu. Oke, kita langsung buka ini isinya apa ya yang paket pertama ini. Ini isinya, ini yang 12 Pro Max kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah ini 12 Pro Max. Bentar, nah ya ini yang 12 Pro Max bener. Oke, ini 12 Pro Max, mantul, nice. Oke, 3 ya, 12 Pro Max-nya 3. Ini 256, 256 dan 128 ya, oke. Selanjutnya kita yang ini, kita buka yang sebelah kiri. Ini semuanya full set ya cuy ya, karena untuk dusbooknya dikirim terpisah ya. Jadi biar enggak nambahin beratnya dari sananya, dikirim terpisah dan biaya ongkirnya ditanggung sama dianya. Enak banget ya. Itu kemauannya dia sendiri sih. Itu kemauannya penjual sendiri ya, katanya biar nggak ribet lah bolak-balik gitu. Jadi aku kirim terpisah aja dosnya gitu. Oke, terserah, yang penting sampai ya. Oke, langsung kita buka untuk paket yang kedua. Ini paket apa ya cuy? Paket kayaknya sih ini yang 11 Pro Max 2 kayaknya ya. Kita coba cek. Bentar. Oke, benar. Ya, ini 11 Pro Max. Dan ya, warna silver cuy. Ini warna keren banget, warna 11 Pro Max. Dan ini ya 11-nya. Ini 64, ini 128. Ini 64 juga ada, 256 juga ada kayaknya sih. Oke, paket kedua sesuai dengan yang saya prediksikan, dan yang ketiga ini berarti iPhone 12 Pro 256 2 dan iPhone 12 Pro 512 1. Oke, kita langsung buka saja. Kita buka saja pasti. Nice. Lumayan banyak bebele ya. Nah. Nah, bener, iPhone 12 Pro semua. Oke.
Nice. Oke, warnanya warna-warni ya. Jadi setiap tipe warnanya beda-beda semua, cuy. Mantap lah. Jadi setiap tipe itu semua warna ada. Jos, kita langsung nyalakan. Apa jatuh? Kita langsung nyalakan semua. Nyala. Kita langsung nyalakan semua dan nanti kita cek satu-satu. Nah, ini baru unboxing aja udah lebih dari 5 menit, cuy. Ini kalau nggak cepet nanti bisa sampai setengah jam ini. Kita bukain, kita nyalain satu-satu ya semua ya. Oke, biar enak nanti tinggal kita cek satu-satu. Oke, nyala. Nice. Oke, kita langsung cek dari yang murah dulu ya, iPhone 11. Di sini ada tempered glass-nya macam menceng, langsung lepas aja. Maksudnya kayak gini, cuy. Speaker atasnya ketutupan. Ini yang masang kurang pro ini. Kita langsung lepas aja. Oke. Dan mulus ya, layarnya mulus. Mulus, mantap. Facing-nya di sini juga mulus. Mantap sini mulus. Agak kotor di bagian bawah. Di sini kita bersihkan pakai alkohol, langsung bersih nanti. Langsung kita cek untuk battery health-nya. Di sini battery health-nya 86 atau 8 berapa kemarin ya? 84 ya, 84 masih wajar, nggak masalah. Terus MYA ya, Malaysia, dan 64 GB. Oke, kita sisihkan unit yang pertama, unit yang kedua di sini. Oke, iPhone 11 Pro Max, kita langsung lepas tempered glass-nya dan di sini kita cek. Di sini juga mulus banget bagian LCD, fisiknya mulus, nggak ada dent. Warna silver itu warna yang paling keren menurutku, apalagi di seri iPhone 11 itu keren banget warnanya. Mantul sih. Mantap ini, mantap, keren banget. Warna silver, mulus, gak ada dent sama sekali, mantap. Untuk battery health-nya berapa ya? 81%, oke, gak masalah. Mepet banget sebenarnya, tapi gak masalah lah. Yang penting ini masih pakai baterai original. Dan ini 512 GB MYA, Malaysia juga, cuy. Mantul. Selanjutnya unit yang ketiga, oke, kita langsung lepas tempered glass-nya. iPhone 11 Pro Max warna green ya, ini warna yang mungkin jadi warna favorit di seri iPhone 11, seri 11 Pro dan 11 Pro Max ya. Warna green mirip banget dengan warna grey sebenarnya. Oke, kita langsung cek baterainya. Ini 84%, baterainya kecil-kecil semua, anjir lah. Ini regionnya NA, HNA ya, nggak tahu sih negara mana ya, HNA. Dan ini 64 GB. Di sini fisiknya mulus, ini mulus banget anjir, ini mulus banget kalau yang green ini, mantap. Oke, selanjutnya iPhone 12 Pro, kita langsung lepas tempered glass-nya ya. Lepas nggak ya? Lepas aja lah, kita lepas semua. Nice. Oke, dan ini juga mulus, mantap, aman. Bagian kameranya ini ada pelindungnya, kita langsung lepas juga. Oke, mantap, aman. Ini juga mulus, fisiknya mulus. Kanannya mulus semua anjir lah. Ini nggak ada dent, dan kita cek battery health-nya ini berapa kemarinnya. Kalau nggak salah 86, 87, 88 yang share 12 Pro. Ini ya 87 dan ini yang 256 apa yang 512 ya. Ini kita cek. Ini yang JPA ya dan ini yang 256 GB. Mantap, kondisinya perfect. Selanjutnya untuk yang warna gold kita langsung lepas semua ya. Ini masih bagus ini. Ini enggak usah. Ini masih bagus banget. Jadi enggak usah kita lepas. Kita lepas. Oh, ring kameranya juga ada. Jadi kita enggak perlu lepas juga. Ini juga masih bagus. Kita biarin aja. Kita langsung cek untuk battery health-nya ini berapa persen ya. Baterainya 87% juga sama. Dan untuk ini yang berapa giga? Ini yang 256 GB juga, cuy. Berarti yang ini yang 512 ya, yang warna blue. Mantul sih. Warna blue 512, joss lah. Ini juga udah ada tempered glass-nya dan ini masih bagus banget dan nggak perlu kita lepas. Mantap ini tempered glass-nya, mahal ini. Dan untuk bagian belakang di sini nggak ada pelindung kameranya. Di sini ada segel. Apa ini nggak tahu, segel gitu. Fisiknya mulus. Dan ini ada kalau ada antenanya kayak gini, ini pasti LLA regionnya. Kita langsung coba cek regionnya, pasti region LLA. Tuh LLA dan ini yang 512 GB. Mantap. Selanjutnya untuk baterainya 88%. Oke, ini yang paling tinggi di seri 12 ya. Mantap. Dan fisiknya mulus banget. Mantap semua sih. Fisiknya semuanya mulus. Dan lanjut ke iPhone 12 Pro Max ya. Untuk yang 12 Pro Max di sini juga udah ada tempered glass-nya dan ini masih bagus banget, nggak perlu kita lepas, tapi biarin aja. Di bagian belakang di sini juga mulus banget, bagian fisik kanan kiri deh, kiri ke bawah ini kotor, kanan juga mulus, jadi mantap. Ini bukan LLA karena nggak ada antenanya.
Kita langsung coba cek untuk regionnya. Region ZPA dan 128 GB. Mantap. Selanjutnya untuk baterai health-nya di sini, baterainya 86% masih wajar ya, masih wajar karena ini seri yang udah 2 tahun kemarin, jadi udah sangat wajar. Terus lanjut ke iPhone 12 Pro Max, ini juga udah ada tempered glass-nya dan ini masih sangat bagus, jadi nggak perlu kita lepas tempered glass-nya. Di bagian belakang di sini juga masih sangat mulus, bagian fisik atas kirinya mulus, bawahnya ada segelnya juga di sini. Ini nggak tahu segel apa. Nih, kalian bisa cek, nah kayak gitu. Nah, kayak gitu segelnya. Di belakang kanan juga mulus dan ini elek lah ya karena ada antenanya kayak gini. Kita langsung coba kalau nggak percaya. Nice. Nah, LLA dan internalnya 256 GB, ya kalian bisa cek. Dan baterai health-nya berapa persen ya? Baterai health-nya 90%, masih sangat tinggi banget ya. Mantap untuk yang iPhone 12 Pro Max warna grey. Graphic atau grey ya itu ya. Oke, selanjutnya untuk yang iPhone 12 Pro Max lagi warna blue, kita langsung lepas aja tempered glass-nya, ini udah parah banget pecahnya. Oke, nice, aman. Oke, aman, mulus banget fisiknya cuy, nggak ada dent. Jos lah, bagian belakang juga mulus banget. Dan ini, nah, baterai health-nya. Nice, baterai health-nya 95%, masih sangat baik ya. Jos gandos kalau ini, mantap banget sih. Jadi overall semuanya mulus-mulus dan perfect-perfect kondisinya ya. Jadi kekurangannya apa ya? Nggak ada kekurangannya sih, mungkin yang seri 11 aja yang baterai health-nya kecil banget. Yang paling kecil cuman iPhone ini kalau nggak salah, iPhone 11 tadi ya, iPhone 11 Pro apa 11 Pro, iPhone 11 apa yang 11 Pro Max ya, yang 81 tadi. Tapi nggak masalah, yang penting itu masih pakai baterai original. Misalkan kalau mau baterai yang terlihat tinggi, tinggal disuntik aja sih kalau kalian mau. Tapi ya itu tadi nggak bakalan awet, pasti nanti balik ke baterai awalnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video unboxing kali ini, dan ini mungkin cukup singkat. Jika kalian tanya stok, kemungkinan stok ini udah sold out semua ya. Jadi ini udah pesenan semua, udah di apa ya, udah di cap lah sama orang-orang sini. Jadi untuk saat ini mungkin aku nggak bisa jual apa ya online karena stoknya sekarang itu susah banget nyarinya, kebanyakan dibeli sama bakul-bakul daerah sini. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa follow aku Tokopedia, aku Sobe, dan aku Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.